Mangpuluh-puluh warga di Kabupaten Cianjur keracunan satu tas murak berkat tina acara syukuran warga. Kolot jeung budak nu karacunan teh kapaksa kudu dirawat secara darurat di gedong aula desa Tursawatarana dibawa ka rumah sakit. Reana, 58, warga Kampung Lembur Tengah, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, keracunan satu tas murak berkat anu dibagikeun tina acara syukuran di imah salah saurang warga. Eta karacunan masal teh kanandapan nalika warga geus syukuran imah milik salah saurang warga poe Salasa kapeutingnakeun. Salah saurang korban karacunan, Aam, nembrakeun samulangna acara tas syukuran dirina murak berkat, satuluyna ngarasa seueul utah tepi kalieur. Karasana karacunan teh teu sapada harita tapi sapoe satu tas murak eta sangu berkat. Ya makan, itu udah selamatan makan. Hari yang satu mah langsung mual. Mual-mual panas. Yang satu mah ini sorenya. Gak tahu kan cuman kalau ini mah kan kasih kotak gitu. Iya. Oh, ngasih Pak. Dokter Puskesmas nembrakeun dumasar kana data nu katampa aya 58 warga nu karacunan sawatarana dirawat di aula, sawatara deuna dirujuk ka Rumah Sakit Sayang Cianjur. Tacan kapanggih jeungna marga lantaran karacunan teh, tapi sampel dahareun anu dikonsumsi warga keur ditalungtik di Laboratorium Dinas Kesehatan Cianjur. Ya, diagnosa kami sementara adalah gangguan pencernaan. Memang dugaannya karena makanan yang dikonsumsi oleh warga, tapi ini belum fix ya Pak, karena masih dilakukan penyelidikan dan analisa. Untuk pasien masih ada yang dipantau, untuk tekanan darah yang di bawah 100, terutama nadi di atas 100, masih kita lakukan pemantauan, dilakukan infus di sini. Dan pasien-pasien yang sudah stabil, tensinya sudah di atas 100, dengan nadi di bawah 100, sudah kami pulang. Bikin sahuran eta karacunan masal teh balu kartina sangu, daging rendang, sayur, kentang, jeung bihun. Tapi tacan jenak tina dahareun mana anu ngabalukarkeun karacunan teh. Eri Setiawan, Bandung TV.